Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adamuna fa'afi wa mishidari amin. Qultu, aku katakan, alladhi yazharu, pendapat yang jelas, wallahu a'lam, adalah al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Kama qala Ibnu Zaidin, yaitu sebagaimana mengatakan akan dia oleh Ibnu Zaid. Uruya, dan telah diriwayatkan an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas bi anna Nasara, karena orang Nasrani idza mana'atil yahuda, apabila orang Nasrani mencegah orang Yahudi as-salata, akan melakukan salat fi baitil maqdis, di baitil maqdis, karena dinuhum aqwama, adalah agama mereka lebih lurus min dinil Yahudi, daripada agama orang Yahudi, kata orang Nasrani. Wa kanu aqraba minhum, dan adalah mereka, kata orang Nasrani, lebih dekat daripada mereka orang Yahudi. Walam yakun zikrullah minal Yahudi makbulan, dan tidaklah sebutan Allah daripada orang Yahudi itu diterima. Tidaklah sebutan Allah daripada orang Yahudi itu diterima, enggak diterima. Izzaka, ketika itu. Kenapa? Li'annahum nu'inu min man qablu, karena bahwasan mereka telah melaknat orang yang sebelumnya. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, atas lisan Nabi Daud, Isa dan Ibnu Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian itu disebabkan apa yang mereka telah berbuat maksiat, dan mereka telah berbuat melampaui batas. Wa idan, dan pula fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma wajjaha zama, tatkala Allah menghadapkan celaan, fi haqqil yahudi wan nasara, pada hak orang Yahudi dan orang Nasrani, syara'at, maka Allah masuk, ya, fi zammil musyrikin, di dalam mencela orang-orang musyrik. Jadi tadi sudah Allah cela orang Yahudi, orang Nasrani, sekarang Allah cela orang-orang musyrik. Allazina, yang mereka itu, akhrajul rasulah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan para sahabatnya, min Makkata, dari kota Makkah. Jadi Nabi diusir dari kota Makkah, yaitu yang Nabi pergi hijrah ke kota Madinah. Ya, Nabi itu, ya, beliau sudah berjihad di Makkah, atau sudah berdakwah di kota Makkah. Beliau enggak pergi tuh. Enggak pergi beliau 13 tahun, ya. Satu riwayat 13 tahun. Beliau tetap di kota Makkah, ya, tak sampai waktu klimaksnya beliau diancam mau dibunuh para kufar Quraisy. Di Darun Nadwa berkumpul mencari cara bagaimana supaya menghentikan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merapatlah beli mereka semua, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dan banyak abu-abu lainnya.
banyak pendapat itu bagaimana cara untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya di antaranya banyak sekali saran-saran yang diberikan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya ada yang berpendapat kita bunuh aja. Sesungguhnya ini adalah iblis alaihi laknatullah. Yang berpendapat ini iblis. Jadi bagaimana cara membunuhnya? Ya kita cuci tangan, bahasa kita begitu. Kita suruh orang lain. Akhirnya disepakatin dibunuh. Jadi Nabi mau dibunuh. Mulai dari situ perintah turun hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang dituju untuk hijrahnya beliau adalah kota Madinah. Yang dimana kota Madinah memang sudah diwarnai akan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat beliau Umair, ya. Mus'ab bin Umair, ya. Sudah digambarkan di sana akan akhlak Rasul melalui sahabatnya, ya. Berdakwah tuh di rapat yaitu mau dibunuh, lalu bergeraklah mereka untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul ya minta ditemenin untuk hijrah. Yang beliau minta ditemenin oleh teman beliau, oleh sahabat beliau paling tua dan paling yang mencintai beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, aku ya, tidaklah aku ajak seorang Islam, tidaklah aku ajak orang untuk menuju Islam, untuk masuk Islam, yang ya mau aja gitu ya, ya. Tidaklah aku ajak seseorang untuk masuk Islam kecuali Abu Bakar Siddiq. Yang diajak Islam enggak ada membantahnya sama sekali. Enggak ada membantahnya sama sekali. Jadi Abu Bakar Siddiq udah iya aja. Ya kan ada kita punya anak begitu ya. Iya. Ya, ada kita punya anak begitu ya. Disuruh apa aja mau aja. Punya murid begitu. Suruh apa aja mau aja ya. Baik, baik gitu ya. Ya, baik, baik. Abu Bakar Siddiq begitu. Ma da'utu ahadan ilal Islam illa Abu Bakar Siddiq illa Abu Bakar Siddiq ya illa lahu kabuatun ghairu Abu Bakar Siddiq. Tidaklah seseorang aku ajak kepada Islam kecuali ada baginya itu ya alasannya. Kecuali Abu Bakar Siddiq sudah iya aja. Udah iya aja Abu Bakar Siddiq. Enggak banyak nolak, enggak banyak nanya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu diperintahnya enggak banyak nanya. Udah iya aja. Ya. Kadang begitu, murid macam-macam tuh. Ada yang iya aja, ada yang nanya mulu. Ya, nanya mulu. Iya. Abu Bakar Siddiq enggak. Nah, beliau ajaklah Abu Bakar Siddiq itu namanya. Nah, kemudian ya Abu Bakar Siddiq Masya Allah luar biasa. Beliau membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya, semua hartanya dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kelas Abu Bakar Siddiq ya, hemat saya sih jangan dicontoh. Bukan saya nyeruin jangan ikutin Abu Bakar Siddiq, bukan. Maksudnya bukan kelasnya gitu. Bini bisa buron.
Iya, bini bisa buron. Ini kelas Abu Bakar Siddiq, ya. Kalau bukan kelasnya jangan coba-coba kita masuk. Itu Abu Bakar Siddiq semua hartanya dikasih semua, Pak. Tidak tersisa sedikit pun. Ya, sampai-sampai orang tuanya ini berkali-kali saya suka menceritakan ini, saya senang ini. Untuk gairah buat saya, buat supaya rajin sedekah, jangan takut-takut sedekah. Kadang kita takut sedekah, padahal masih banyak yang kita tinggalin buat kita di rumah. Abu Bakar Siddiq semuanya disedekahin buat Nabi, untuk perjuangan Nabi, hijrah ke kota Madinah. Sampai-sampai orang tua beliau, ya, orang tuanya sampai enggak setuju kalau Abu Bakar Siddiq sedekahkan uangnya semua buat Rasul. Masya Allah. Saking enggak setujunya, orang tuanya datang kepada Abu Bakar Siddiq, disatronin, tanya, mau konfirmasi, mau tabayun, benar apa enggak? Datang, kucuk-kucuk. Yang ditemuin pendekar juga. Pendekar siapa? Asma bin Abu Bakar, putri Abu Bakar Siddiq tercinta. Asma, iya, engkong-engkongnya. Bahasa gitu. Katanya, aku dengar ayah kamu sedekahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua hartanya. Betul begitu? Enggak. Dia tahu kalau engkongnya enggak setuju. Enggak. Mana aku lihat mana tempat duitnya nih? Di mana? Aku mau lihat benar apa kagak? Benar, ayo. Langsung Asma, ya, binti Abu Bakar Siddiq ngambil batu kerikil. Diambil batu kerikil, ditaruh di tempat duit, naruh Abu Bakar Siddiq. Ya. Ini orang tuanya rupanya enggak bisa ngelihat, buta. Lalu dianterin lah tuh engkongnya untuk ngelihat simpanan duit bapaknya dibawa. Mana? Ini kong. Mana nih? Julurkan tangan gua, air tangannya dijulurin dong. Pegangin. Tempat naruh duitnya. Dipegang, ya. Ditutupin dulu tuh waktu kerikilnya. Ya. Pegang, ini kong. Iya benar. Ternyata ya, Abu Bakar tidak mensedekahkan uangnya semuanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Bakar orang yang bijaksana. Padahal duitnya habis semua. Subhanallah. Oh. Makanya pantas kalau beliau diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq. Masyaallah, orang yang benar. Tapi walau begini Pak, ya, hemat saya jangan dicontoh Abu Bakar Siddiq ya. Maksudnya jangan dicontoh makomnya kayak begini. Iya. Contoh yang contoh sedekahnya, tapi jangan semuanya gitu. Jangan semuanya. Kita sedekahin semua, bini kita merat ntar. Meninggal. Tahu Ustaz Usti meninggal katanya. Enggak kuat mereka. Tinggal kabur. Jadi kita yang kita contoh sedekah, ya, ada banyak sedekah banyak, ya. Ada dikit sedekah dikit, intinya jangan sampai kagak sedekah begitu. Jadi ada banyak sedekah banyak, banyaknya kita enggak kayak Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq semuanya disedekahin, kita enggak mampu kita segitu. Jadi memang Pak, kita kalau bukan makomnya jangan masuk. Ya. Biar tahu diri kita. Ah, bukan makom saya. Kita paksakan diri enggak muat. Ya. Akan menyiksa kita. Ya. Seperti Jibril, ya, pengen diajak sama Nabi ke Sidratul Muntaha. Ya, kejadian Isra wal Mi'raj. Nabi kan orangnya kan kagenakan. Ya, Nabi orang kagenakan. Kita dari, iya bahasa kita mah, kita dari bumi sudah sampai langit, masih saya sendiri Jibril yang ketemu Allah. Ayo ikut juga.
enggak, ente aja dah, bahasa kita begitu, ente aja, ayo sama-sama. Ditarik juga tuh malaikat Jibril oleh Nabi. Ketika ditarik, apa yang terjadi? Sama-sama masuk, kisut itu Abu Bakar Siddiq, Jibril kisut, mengecil, enggak bisa, bukan maqamnya. Jadi kalau kita bukan maqamnya, jangan, ini bukan maqam saya, ini maqam antum ini, masya Allah, kayak begitu. Nah, itu Nabi hijrah, masya Allah. Beliau hijrah, diantarin Abu Bakar Siddiq, lalu Abu Bakar Siddiq bawa duitnya semuanya, masya Allah, dibawa semuanya, enggak ada yang kesisa, ditinggalin semuanya, menuju ke Madinah Al Munawwarah, masya Allah, hebat banget itu, semuanya ditinggalin tuh pak, sanak famili ditinggalin, kebunnya ditinggalin semua, nganterin Nabi ke kota Madinah. Coba, betapa hebatnya tuh. Kayak kita nih, guru mau pindah ikut guru, kebun tinggal, kontrakan tinggal semua. Enggak ada yang begitu. Enggak ada. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Nah, jadi kita contoh Abu Bakar Siddiq, apanya? Sedekahnya bukan makomnya. Makomnya, ya sila, maksudnya makom semuanya itu kayak begitu. Jangan. Sedekah semuanya kita, enggak bisa kita. Ya. Biar sedekah, jadi sentuhnya gimana sedekah biar banyak, pasti banyaknya kita enggak seperti Abu Bakar Siddiq. Jangan kita mencontoh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab aja enggak bisa. Umar bin Khattab aja angkat tangan Abu Bakar Siddiq, enggak mampu. Jadi ya, kita ambil i'tibar, contoh tetap contoh, maksudnya kita tetap contoh ya akhlaknya, akhlak beliau, tapi bukan meniru yang seperti itu, kita enggak mampu gitu ya maqamnya. Nah, beliau hijrah oleh Nabi ke kota Madinah dan disambut di kota Madinah dengan penuh sukacita. Kenapa Nabi disambut dengan sukacita di kota Madinah? Karena Nabi udah digambarkan oleh sahabat beliau Mus'ab bin Umair. Udah digambarin, ceritain tentang Nabi, ceritain tentang Islam. Oh begini, 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 begini. Orang pak, kalau cerita orang lain cerita tentang kita masuk. Tapi kalau kita cerita tentang kita, nggak masuk. Jadi Nabi diceritakan oleh muridnya akan kemuliaannya di kota Madinah, diterima tuh. Mus'ab bin Umair, masya Allah. Akhirnya beliau datang ke kota Madinah, disambut tola al badru alaina, masya Allah. Ya makmurlah Nabi di sana, ya berkahlah Nabi di sana, banyak yang ikutin Rasul di sana, dan beliau wafat di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah. Ini juga jadi hikmah buat kita. Oh Nabi memang begitu, tinggal wafat di situ, dikuburkan di situ. Begitu pula hikmahnya buat kita. Kalau kita umpama maju di tempat itu, jangan kita tinggalkan ke tempat itu. Insya Allah tempat itu maudhi'ul al-mubarak, tempat yang berkah buat kita. Maka kita jangan pindah dari situ, tetap di situ, di tempat berkah al-makanul mubarak, tempat yang diberkahi. Jangan kemana-mana dah. Oh kita kemana-mana ntar lain tuh, lain. Jadi tempat ada yang penuh berkah. Tempat, ya rumahnya, lalu istri, kendaraan penuh berkah. Ada orang bininya satu nih berkah banget. Ganti bini satu lagi. Itu benar-benar turun. Jadi bini yang ini, masya Allah luar biasa. Yang satu turun deras.
Jadi belum tentu tuh kita ganti bini bagus kata. Justru yang pedes-pedes begini jadi tantangan. Jadi ketika dia sabar di situ. Emang begitu Pak, kadang tuh bini yang pedes-pedes itu, yang sabar-sabar itu yang mendatangkan karomah jadi wali. Ada di ya satu kisah di Ukurul Jain fi Haqqi Zawjain. Ada orang ya pulang dari hutan itu kayunya dibantuin bawa sama macan. Pulang dari hutan, kayunya dibantuin bawa sama macan. Jadi macan bantuin bawa kayu. Begitu terus. Kemudian satu saat lagi bawa lagi macan. Bawa lagi, kemudian satu saat lagi kagak dibawain kayunya, kagak dibawain, dibawa sendiri. Lalu bertanyalah seseorang kepadanya, wahai tuan, ya saya melihat ada keanehan kepada kamu. Apa? Pertama, kamu bawa kayu dibawain sama orang macannya, sama macan kayu kamu. Jadi kayu kamu dibawain sama macan. Yang kedua, kayu kamu bawa sendiri. Ada apa ini? Yang pertama dibawain sama macan, yang kedua kagak dibawain, dibawa sendiri, dibopong sendiri. Ada apa? Oh iya, yang pertama saya punya bini, ya akhlaknya nggak bagus, tapi saya sabar. Yang kedua, bini saya yang pertama saya ceraiin. Enggak sabar sama bininya. Akhirnya saya ceritain, sekarang istri saya soleha. Jadi enggak ada ujiannya. Jadi istri yang pertama ada ujiannya. Jadi sabar. Ya. Kecuali selingkuh Pak. Kalau istri selingkuh, kata Nabi, farrik, ceraikan dia. Pernah sahabat nanya begitu. Ya Rasulullah, istriku enggak menolak jaman tahan laki-laki yang lainnya Rasulullah. Kata Rasulullah, farrik, cerain. Tapi saya masih cinta ya Rasulullah. Amsika, ya udah tahan. Jadi perintah Nabi ya. Yang pertama adalah cerain, itu enggak ada main-main. Kalau namanya selingkuh enggak main-main, Pak, itu ngerusak. Cerain. Jadi salah semua, urusan dunia, urusan akhirat salah semua. Kalau masih ditemenin juga, itu namanya orang bodoh. Bini selingkuh masih ditemenin juga, orang bodoh. Bodohnya kebangetan. Nabi aja yang sabarnya kayak begitu, suruh ceraiin bagaimana kita? Nabi yang sebegitu sabarnya, enggak kebanding Pak, sama kita enggak bisa kelawan. Suruh ceraiin Nabi, bagaimana kita? Tapi kalau yang namanya marah-marah mulu bini, ya sabar aja. Sabar aja. Padahal Nabi itu cuma apa? Ya menolak tamahan jamahan laki-laki lain. Suruh ceraiin, bagaimana kalau sampai lebih dari itu? Na'udzubillah. Sumpah na'udzubillah min dzalik. Wa aidan, dan pula fa innahu ta'ala, maka sungguh ta'ala lamma wajjaha zama, tatkala Allah ta'ala menghadapkan tercela fi aqil yahudi wa nasara, pada hak orang Yahudi dan Nasara, syara'a beliau masuk fi zamil musyrikin, dalam mencela orang-orang musyrik, alladzina akhraju rasula, yang mereka telah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan para sahabatnya, min Makkah, dari Makkah, wa mana'uhum, dan mereka mencegah mereka, minas sholati, daripada sholat. Orang musyrik mencegah Nabi dan para sahabatnya untuk sholat fil masjidil haram, di masjidil haram. Wa amatina duh, dan adapun bersandarnya
ala anna Quraisyan, bahwasanya orang Quraisy lam tasa, ya, belum pernah berusaha fi kharabil Ka'bati, dalam merobohkan Ka'bah. Fa ayyu kharabin azama mimma fa'al, maka merobohkan apa yang lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Akhraju anha Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluarkan, mereka mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Ini lebih besaran usir Rasul dari Mekah. Wastahwazu 'alaiha, dan mereka menguasai Mekah. Bi asnamihim wa addadihim wa syirkihim, dan dengan berhala-berhala mereka, bandingan-bandingan mereka, dan sekutu-sekutu mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma lahum ala yu'adzibuhumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Dan mengapa Allah Ta'ala tidak menyiksa mereka, padahal mereka itu mencegah daripada Masjidil Haram. Wa ma kana awliya'ahu, dan tidaklah mereka itu, padahal mereka, ya, dan tidaklah mereka itu yang berhak menguasainya. In awliya'uhu idal muttaqun walakin aksaruhum la ya'lamun. Tidaklah yang menguasainya itu kecuali orang-orang yang bertakwa, yang menguasai Mekah. Ya, tidaklah yang menguasai Mekah itu kecuali orang bertakwa. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma kana al-musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufri. Tidaklah mereka, tidak adalah bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka menyaksikan atas diri mereka bil kufri, dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum, mereka amalnya telah gugur. Wa fi narihum khalidun, dan di neraka mereka kekal. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama salata, dan yang mendirikan salat. Wa ata zakata, dan yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, dan tidaklah takut kepada Allah, iya, maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ula humul ladzina kafaru, mereka adalah orang-orang yang kafir. Wasaddukum, mereka mencegah kamu anil masjidil haram, daripada masjidil haram. Wal hadya ma'kufan ayablugha mahillahu, dan mereka mencegah binatang sembelihan, kurban, ya, untuk sampai di tempatnya. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ya'lamu hum antata'uhum fatusibahum fatusibakum minhum ma'aratun bi'ghari ilmin. Kalaulah tidak ada orang laki-laki dan orang perempuan yang beriman, mereka tidak mengetahuinya. Ya. Kamu tidak mengetahui mereka, bahwasanya kamu membunuh mereka, lalu ia membunuh mereka, lalu tertimpalah kepada mereka kesulitan dengan tanpa mengetahui. Liyudkhilallahu fi rahmatihi, supaya Allah dapat memasukkan pada rahmatnya mayyasha'u, orang yang Allah kehendaki. Lau tazayyalu la'azzabna alladzina kafaru minhum 'adzaban alima. Kalaulah mereka tidak terpisah, niscaya kami siksa orang-orang yang kufur di antara mereka dengan siksaan yang pedih. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata, dan yang menunaikan salat. Wa ata zakata, dan yang mendirikan salat dan yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada yang takut, ya, dan tidaklah ia takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana man huwa kadzalika matrudan minha, maka apabila ada orang yang seperti itu diusir daripada Mekah, masdu dan anha, dicegah daripada Mekah,
Fa ayyu kharabin, yang kayak begitu aja tuh diusir dari Mekah. Iya. Yang ingin ya, merobohkan Ka'bah Mekah. Fa ayyu kharabin la azama min zalika. Maka merobohkan yang mana yang lebih besar daripada demikian itu, mengusir Nabi itu lebih dahsyatan lagi. Kayak kita diusir sakit enggak kira-kira? Kita diusir dari kampung kita sakit enggak? Orang asli kita, bukan orang pendatang, orang pribumi. Umpama kita nih di sini perjuangan, diusir dari perjuangan, penuh marahnya bukan main. Padahal marganya marga kuat, yaitu Quraisy, marga terpandang, lalu diusir dari kampung sendiri, bagaimana rasanya? Wah, kalau kita cabut golok ya. Iya. Walaisal muradu min imaratiha zuhrufata wa iqamata suratiha faqat. Bukan yang maksud daripada membangunnya itu ya, menghiasinya, mendirikan gambar-gambar saja, patung-patung, bukan. Innama imaratuha, hanya saja membangunnya itu adalah bizikrillah, dengan zikir kepada Allah fiha, di dalamnya. Wa iqamati syar'ihi fiha, dan menegakkan syariat di dalamnya. Wa rafiha anid danasi wasyirki, dan menghilangkannya, mengangkatnya, menghilangkannya daripada kotoran dan kesyirikan. Itu maksud daripada membangunnya. Sama dengan masjid. Jadi meramaikannya itu ya, imaratuha masjid, bukan hanya menghiasin masjidnya, dibagusin, diindah-indahin, bukan itu. Tapi meramaikannya adalah dengan bizikrillah, zikir, ibadah. Iya. Dengan ibadah tegakkan syariat. Bukan hanya dibagusin, zaman sekarang kan dibagusin ya. Iya. Doang, ya. Doang. Dibagusin, bagus, sangat-sangat bagus sekali. Tapi jangan lupa, ya, diramaikan dengan ibadah. Ya, diramaikan dengan ibadah. Ya, kalau di pesantren mah tiap hari, kayak di sini tiap hari ngaji. Ya, subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Nah, kalau bukan di pesantren kan itu, ya, sepi. Kadang dikunci. Kadang dikunci, kadang macam-macam dah. Pengajiannya satu doang kadang. Ya. Diramaikan. Dan kadang lagi pada berantem lagi. Nauzubillah, subhana nauzubillah min syarik. Ya. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Kan lucu. Ya, lu pada berantem. Jangan, kita jangan berantem ya. Ya, siapa aja yang jadi pemimpin, siapa aja lah. Yang penting kita bisa diizinkan oleh Allah untuk ibadah. Lagian kalau kita jadi pemimpin, Pak, nanti ditanya. Di akhirat ditanya. Jadi yang ditanya itu yang mana? Yang pemimpinnya ditanya. Iya. Paling dulu ditanya. Iya. Saya pernah ngaji sama Kiai Syafi'i Hazami, guru saya. Ada waktu itu pertanyaan. Pertanyaannya, Mu'alim, ada orang merebut. Ini baru merebut nih, bagaimana kalau ketua? Masuk neraka, Mu'alim. Gimana nih? Kata Mu'alim, itu merebutnya, ya, kotak amal aja ambil itu. Kotak amal aja ambil. Dikantongin. Masuk neraka. Jadi hati-hati juga jadi merebut ya. Itu yang jadi merebut aja hati-hati, bagaimana ketua. Ya, jadi jangan nyari duit di situ, juga jangan nyari pamor di situ, jangan. Jadi dunia itu bukan duit doang. Pamor juga. Ya, itu dunia juga. Jangan nyari pamor di situ. Ya. Tapi nyari pamorlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jadi ketua maupun enggak ketua. Ini bukan satu masjid, bukan satu musala, banyak kok yang begini. Bukan satu doang, banyak. Saya temuin tuh banyak sekali yang pada berantem. Ah.
Kalau sepanjang itu ahlus sunnah wal jamaah enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau udah lain bukan ahlus sunnah wal jamaah baru kita. Ya. Ada saya punya sahabat jamaah saya. Ya. Itu masjidnya mau dipegang sama orang Wahabi. Sama dia kunut enggak boleh. Ya. Ya, semua enggak boleh. Akhirnya dia berdiri. Baik kalau begitu. Saya yang pegang semua, kunut adin semua. Ente mau apa? Mau berantem? Wow. Allahu Akbar. Wah, ini pendekar ini. Ini pendekar begini enggak apa-apa ini, Bos. Emang itu orang Madura lagi dia. Masya Allah. Akhirnya enggak berani itu. Ya, orang PK, orang Nian, apa orang Wahabi. Mundur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.